Deklarasi bersama anti hoax. 1. Kami anak MES Puskesmas Payung, Kabupaten Bangka Selatan, mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan media sosial secara positif, cerdas, dan mengedukasi serta sebagai sarana silaturahmi dengan menyampaikan berbagai informasi yang benar. 2. Kami anak MES Puskesmas Payung, Kabupaten Bangka Selatan, akan bersatu, saling menghormati dan saling menguatkan untuk selalu menyuarakan kebenaran dan melawan berbagai bentuk fitnah, kebohongan atau hoax. 3. Kami anak MES Puskesmas Payung, Kabupaten Bangka Selatan, menolak setiap orang atau kelompok masyarakat yang dengan sengaja menyediakan informasi yang menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan yang mengandung unsur SARA. 4. Kami anak MES Puskesmas Payung, Kabupaten Bangka Selatan, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tetap kondusif, aman, dan damai. 5. Menghimbau kepada semua warga masyarakat agar tidak membuat atau menyediakan hoaks dalam bentuk apapun, tidak mudah mempercayai hoaks, dan melakukan proses verifikasi serta lebih berhati-hati dan menahan diri dalam berkomunikasi melalui media sosial. Menghimbau kalangan pendidikan pemerintahan, swasta dan lain-lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk terlibat aktif dalam upaya diseminasi dan sosialisasi tentang internet sehat, liberasi media baru serta media sosial yang bermanfaat khususnya untuk generasi muda dan anak sekolah. 6. NKRI harga mati. Wih, bagus. Yes.